kerja, kita tes air masuk mesin. Mana tetap air tidak masuk. Canggih. Gas kerja. Dulu-dulu kalau botol panas, panas dalam ceret, mendidih, masuk dalam termos. Empat. Tidak panas. Itu bujang-bujang dulu. Nah, sekarang. Pertama kali saya tengok orang servis. Begini rupanya. Cerewet juga nih, banyak kerja aja. Kalau tidak ada orang datang servis, dokter lah. Maratin, macam juga kereta lah ada. Ya. Sampai dia punya kilometer. Hari dia. Sampai waktu, tukar filter. Oh, gitu. Bagus, saya kempen belilah Kobe. Boleh. Kalau mau beli, boleh hubungi. Iyalah. Siapa tahu ada tersangkut kan masuk dalam. Terus. Tapi memang ramai peminat Kobe. Sekarang mesin MCO ni beramai beli Kobe. Sebab mungkin susah nak keluar. Iyalah, satu keperluan juga. Oh. Kadang duduk rumah kan. Jimat masa, jimat tenaga. Takut terjangkit dengan Covid. Yes. Bagus beli di rumah saja. Yang penting ada saluran air lah. Ya. Iya, iya, iya. Saya ingat hari itu kamu datang cuci-cuci saja bersih. Oh. Rupanya ada mesin segala yang saya. Iya, iya. Komplit. Iya lah. Baru tahu ceritanya. Tisunya pun bukan yang. Iya, tisunya pun yang di. Bukan yang macam biasa itu. Iya. Memang dibungkus dalam plastik, memang sudah tidak kuman. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Bolehlah buat Nescafe nanti. Dari tadi saya belum minum ni, lepas makan. Tunggu. Ini mungkin lagi 10 minit lah. Nah, kaki dia masih lagi kosong. Bagi sip air lah. Bagi sip air tidak. Senang keluar dia. Alhamdulillah, selesai. Sekarang dah tulis dia. Okey, saudara dan saudari, demikianlah tadi servis COVID saya. Terima kasih kepada Cezo. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan tolong share kepada kawan-kawan untuk memberi motivasi kepada saya untuk membuat video seterusnya. Sekian, terima kasih.